Salah satu LSM di Ponorogo, Sutias Hadi Rianto, dipanggil dan dimintai keterangan terkait pengaduannya atas dugaan korupsi program jambanisasi tahun 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Selama satu jam lebih, polisi menggali keterangan Sutias seputaran pelaksanaan program jambanisasi tahun 2018. Jajaran Satreskrim Ponorogo juga akan terus menggali seluruh keterangan dari sejumlah pihak, baik dari Dinas Kesehatan maupun pihak desa selaku penerima bantuan jambanisasi. Perlu diketahui, salah satu LSM beberapa minggu lalu telah melaporkan pihak Dinas Kesehatan Ponorogo dan pemerintahan desa Sawo atas dugaan tindak pidana korupsi. Dalam temuannya di program jambanisasi tahun 2018 ada indikasi penyelewengan, yakni pembangunan jamban untuk warga miskin tidak sesuai sebagaimana mestinya. Pelaporan program bantuan jambanisasi kepada masyarakat yang tidak mampu dari pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo melalui APBD 2018. Dari total nilai berapa? Dari total nilai seluruhan 4 miliar. Terus per unitnya 831.000. Tapi di kenyataan di lapangan bervariasi. Ada yang 400, tidak ada, tidak sampai hilangnya hampir 500. Jadi separuh lebih dari dana itu diselewengkan atau gimana? Permasalahan diselewengkan adalah yang penting program itu nyampe di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kepala dinas maupun oleh saudara bupati. Dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan program bantuan jambanisasi anggaran tahun 2018. Ya, dan saat ini sudah kita lakukan gelar awal. Kemudian hari ini tadi kita undang yang bersangkutan untuk kita lakukan klarifikasi. Kemudian tindak lanjut yang akan kita lakukan diantaranya adalah melakukan cek lapangan, kemudian pengumpulan data-data, dan akan mengundang atau meminta keterangan pihak-pihak terkait. Sementara dana yang seharusnya senilai Rp831.000 per titiknya hanya diberikan sekitar Rp326.000 yang berupa material yakni paralon, semen, kloset, dan besi. Sedangkan seluruh Kabupaten Ponorogo sekitar 4.000 titik dengan total anggaran sekitar Rp4 miliar. Dari Ponorogo, Edi Saputra, GRTV. Revolusi Multimedia.